Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ratna. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat bikin sambal buat chicken geprek yang enak dan lezat pokoknya. Dengan bahan-bahan sebagai berikut. Gula merah secukupnya aja ya, gimana selera kalian. Terus bawang putih 1 sihung, bawang merah 1 biji, tomat sepotong saja, cengeknya bagaimana teman-teman saja, gimana mau pedas atau enggaknya. Terus ini chickennya. Nah, ini semua bumbunya digoreng dulu. Thank you.
teman-teman udah melihat bagaimana caranya membuat sambal chicken geprek. Untuk video saya yang selanjutnya, saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana caranya membuat chickennya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.